Ya, pemirsa, kota Jakarta memasuki usianya ke 497 tahun. Di momen ulang tahun kali ini sekaligus melepas status ibu kota negara menjadi daerah khusus Jakarta. Kota Jakarta berulang tahun yang ke-497. Pada momen ulang tahun kali ini, Jakarta akan melepas status ibu kota negara dan berganti nama menjadi daerah khusus Jakarta. Budayawan Betawi mengatakan, meski tidak lagi menyandang status ibu kota, adat istiadat atau budaya yang melekat di Jakarta, khususnya Betawi, harus tetap dilestarikan. Dengan tidak jadi ibu kota, Jakarta harus punya warna yang lebih khas. Warna apa yang ingin ditonjolkan sebagai sebuah kota? Nah, kami berharap dalam hal ini kebudayaan Betawi itu menjadi tuan rumah. Sementara itu, meski berat melepas status sebagai ibu kota, warga berharap Jakarta bisa lebih maju dan sejahtera. Dari Jakarta, Henry Aprilia, Nadifa Adien, iNews melaporkan.